pemirsa, dua orang tersangka pengedar narkoba ditangkap dan diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Singkawang. Mereka diciduk pada Rabu pagi di Jalan Abadi Singkawang Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang menangkap dan mengamankan dua orang tersangka pengedar narkoba pada Rabu pagi. Keduanya diciduk di Jalan Abadi Singkawang Barat. Dua tersangka ini berinisial J dan BJ. J merupakan aktor utama, sedangkan BJ sebagai kurirnya. Menurut Kasat Reserse Narkoba Polres Singkawang, Ibtu Robert Damanik, kedua tersangka ini sudah lama menjadi target operasi. Saat ini pihak kepolisian masih sedang melakukan interogasi untuk memenuhi pasal yang disangkakan serta mencoba melakukan pengembangan informasi dari mana-mana pelaku mendapatkan barang. Kami dari Satres Narkoba telah melakukan RPE penangkapan terhadap kembali pelaku pengedar gelap narkotika di wilayah Singkawang Barat. Kemudian dari hasil penangkapan, kita ada mengamankan barang bukti berupa sabu yang sudah dipaket-paket. Ada paket Rp100.000, ada paket Rp150.000, ada paket Rp200.000, ada paket Rp250.000, dan yang paling besar paket Rp900.000. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 7 gram yang sudah dipaketkan. Dari Singkawang, Relianus Dendi, PON TV memberitakan.